Pada video kali ini saya akan membuat video tumis rebung ya, dengan bahan baku utama adalah rebung ya. Ini. Kemudian selanjutnya bumbu-bumbunya garam, kemudian gula merah, merica bubuk, kemudian ini ada kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai rawit ya, ini kalau yang suka pedas boleh tambah, kemudian ada kunyit ya, kalau mau juga pakai penyedap boleh ini. Kemudian selanjutnya kita ulek dulu ya untuk bumbunya dihaluskan. Kita ulek ya, ini kasih garam, kemudian ditumbuk sampai halus. Itu untuk kunyit apa namanya, kemiri itu terakhir ya, karena mengandung minyak bisa jadi licin untuk ini. Teman-teman sudah dihaluskan ya bumbunya. Kita selanjutnya siap untuk ditumis. Selanjutnya kita tumis ya. Minyaknya, kemudian kasih minyak. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis sampai harum. Tumis sampai harum ya. Setelah harum, kemudian dimasukkan rebungnya. Kemudian dikasih air sedikit. Aduk ya. Si lada kupu.
Asin rebung. Si gula. Ya, sudah matang teman-teman, kita angkat. Matikan kompornya. Sekarang coba diangkat. Angkat di teman-teman, sudah jadi oseng rebung. Kita coba. Mantap oseng rebung. Selamat mencoba. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel saya.